Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha dan hari ini kita akan nyah kotak set phone kepala Nirwaya Jabra 85H. Sepanjang 150 tahun Jabra berkecimpung dalam dunia audio, ini adalah set phone kepala pertama mereka yang mempunyai active noise cancellation. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak ini. Set phone kepala Jabra Elite 85H ini turut mempunyai bateri yang agak lama di mana ia mampu bertahan selama 36 jam. Kemudian, ia turut mempunyai sokongan pembantu maya yang terbina dan juga mempunyai penyelesaian pantas melalui USB-C. Dan menurut Jabra, 15 minit penyelesaian mampu digunakan selama 5 jam. Buka sahaja kotak, kita akan lihat satu kad pengenalan di mana ia memberitahu pengguna cara untuk menghidupkan Jabra Elite 85H ini. Kemudian, di dalam kotak terdapat kerangka penyimpan set phone kepala itu sendiri. Dan di dalamnya, akan terdapat set phone kepala itu dan juga beberapa kabel dan juga penyesuai. Mari kita lihat set phone kepala itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan dalam kad tadi, set phone kepala ini tidak mempunyai sebarang butang kuasa. Jadi cara untuk menghidupkan set phone kepala ini adalah dengan mengubah posisinya seperti ini dan ia akan terus terhidup secara automatik. Kemudian anda perlu gunakan Bluetooth di peranti anda dan juga menggunakan aplikasi Jabra Sound Plus untuk selari dan juga mengawal set phone kepala ini. Mari kita cuba. Selepas sambungkan set phone kepala ini kepada telefon pintar anda, anda perlu membuka aplikasi Jabra Sound Plus dan untuk selarikan lagi seperti ini. Di mana di dalam aplikasi ini akan terdapat beberapa kawalan seperti memilih pembantu maya yang anda inginkan. Seperti sekarang, saya memilih Google Assistant. Dan sebenarnya, set phone kepala ini terdapat dua butang fizikal. Di mana butang pertama di sebelah kanan ini adalah butang untuk mengaktifkan noise cancellation. Dan butang kedua di sebelah kiri pula adalah butang untuk menyeru pembantu maya. Jadi, mari kita uji kualiti audio set phone kepala ini. Saya akan menggunakan Tidal. Sekarang ni saya tengah bercakap sesuatu dan saya langsung tak dengar apa-apa yang apa yang saya cakapkan. Tetapi kalau saya tekan butang di bawah ni yang dinamakan sebagai Hear Through dan ANC, baru saya dengar apa yang saya katakan. Bila tekan semula, saya dalam mode completely silent. Jika anda tidak gemarkan menggunakan butang fizikal pada set phone kepala ini, anda juga boleh menggunakan aplikasi. Kerana pada aplikasi, turut terdapat pilihan untuk mengaktifkan Active Noise Cancellation atau juga Hear Through. Aplikasi Jabra Sound Plus ini juga mempunyai beberapa pilihan seperti untuk mendengar set phone kepala ini ketika berada di dalam pengangkutan awam seperti KTM ataupun LRT atau juga penggunaan casual. Dan turut juga terdapat equalizer untuk anda laraskan mengikut tetapan yang anda gemar. Pengalaman menggunakan Jabra Elite 85H ini bagi saya agak memuaskan. Dari segi audio, ia mempunyai bass yang mencukupi, audio yang kuat dan apabila saya tetapkan suara pada aras paling maksimum, ia tidak begitu pecah dan sedap. Dan apabila saya menggunakan aplikasi, contohnya sekarang ni saya menggunakan Smart Sound. Smart Sound ni adalah yang menggunakan kecerdasan buatan di mana ia akan tentukan secara automatik anda berada di public. Sekarang ni aplikasi menetapkan saya berada di dalam public. Jadi apabila di dalam public ini, kita tidak boleh gunakan tetapan-tetapan seperti equalizer dan sebagainya. Ia terhad. Tapi jika anda ingin gunakan equalizer, anda perlu menyaktifkan Smart Sound dan gunakan secara manual. Dan di bahagian atas aplikasi ini kita lihat ada Active Noise Cancellation, sama saja dengan fungsi butang fizikal Active Noise Cancellation di sini. Kemudian terdapat Hear Through untuk mendengar apa yang suara yang kita cakap sekarang seperti membuat panggilan telefon ataupun mendengar sedikit apa yang orang luar cuba sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah butang Off. Bila butang off ni, ia langsung tidak ada noise cancellation, ia langsung tidak ada hear through. Ia hanyalah mode default yang daripada set phone kepala ini. Di bahagian bawah pula terdapat music equalizer yang untuk anda kawalkan secara manual. Dan kemudian terdapat bawah tu lagi adalah music preset di mana ia adalah tetapan yang telah ditetapkan untuk anda pilih seperti bass boost, smooth, energize, treble boost atau juga speed jika anda mendengar podcast. Jadi macam manakah pengalaman audio set phone kepala ini? Bagi saya ia agak okey dan memuaskan. Dan jika anda rasa tetapan defaultnya tidak menempati citarasa anda, anda boleh kawal secara manual apa yang terdapat dalam aplikasi. Mari kita lihat rekaan Jabra Elite 85H ini pula. Rekaan keseluruhannya adalah menggunakan fabric dan juga getah dan juga aluminium. Dan bila anda laraskan saiz di sini, ia terasa memuaskan tapi sedikit ketat. Mungkin ini kerana set phone ini masih baru lagi dan saya agak takut untuk melaras saiz ni. Kemudian di bahagian sini terdapat insel untuk kita
matikan set kepala ini dan secara terus simpan dalam kerangka penyimpannya tadi. Dia punya cushion bagi saya agak memuaskan dan selesa, tidak berapa panas. Ada beberapa set phone kepala walaupun cushionnya selesa, tetapi ia akan memberi haba dan akan membuatkan anda semudah berpeluh. Tapi Jabra ni tidak dan agak memuaskan. G-SIM-nya tidak begitu berat dan boleh kata selesa untuk pegang begitu saja. Jika anda ingin rehat seketika daripada mendengar audio dan ingin kembali kepada dunia nyata, anda boleh juga simpan di leher anda seperti ini dan pusingkan phone kepala ini seperti ini. Jadi leher anda akan bergerak lebih bebas dan lebih selesa berbanding dengan beberapa set phone kepala yang tidak boleh putarkan set phone kepalanya dan akan tersangkut di sini. Dan bila anda pusing, dagu anda akan tersangkut antara dua phone kepala ini. Jadi, berapakah harga set phone kepala Nirwaya Active Noise Cancellation Jabra Elite 85H ini? Jika kita bandingkan dengan pesaing paling dekat, ia adalah Sony 1000X M3 yang pada waktu pelancaran dijual pada harga RM1,599. Jabra ini pula dijual pada harga rasminya RM1,349 sahaja. Jika anda tanya saya yang mana satukah berbaloi, harga Sony tadi sudah pun turun, di mana anda boleh dapatkan pada harga sekitar RM1,059 hingga RM1,200 sahaja. Jadi anda adalah pengguna yang bijak, anda boleh tentukan yang mana sesuai untuk diri anda. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.